ngebreng-ngebreng tekan dindi nganti ngelewati irunge si miliki tiyo guys. Nengkini si miliki ti deleng-deleng iki kok enek menu-menu sing endulita guys. Wow, ternyata Mas Evan gawe menu iwak pedas. Loh, deleng-delengen jan uendol tenan. Nah, piye carane aling gawe Mas Evan? Yuk kita langsung ae guys menuju ke Mas Evan. Ikan bawal, ikan cucut. Yuk kita lanjut guys. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hari masak memasak ya teman-teman. Ketemu lagi dengan Mak Seven. Di pagi ini Mak Seven wes di Pawonan mau masak atau tumis ikan pe ya teman-teman. Kepengen seperti adik Mak Seven gitulah. Ini ada ikan pe yang sudah dicuci bersih dan diiris-iris dan juga direndam air panas. Nah, di sini bumbunya hanya diiris-iris aja. Ada bawang merah, bawang putih, ada cabe, ada tomat ya teman-teman. Kita gongso ini teman-teman. Oke, ini udah panas, kita masukkan di sini. Kita tumis sampai benar-benar wangi. Nah, ini masakannya simpel banget teman-teman, tapi dan yakin sangat menggugah selera makan dan juga menambah nafsu makan ya teman-teman. Jadi bisa sampai tanduk, kalau orang Jawa itu tanduk ya, sampai 2-3 tambahan nasi. Nah, ini udah matang bumbunya teman-teman, wangi banget sudah ya. Nah, jadi cabenya itu sesuai dengan selera aja, mau pedas bisa ditambah dengan cabe kembali ya teman-teman. Di sini Mas Evan menggunakan cabai yang sedang-sedang saja ya, nggak begitu pedas dan juga kalau bilang orang Jawa sumer-sumer ya teman-teman. Oke, ini udah matang, kita masukkan ikan pe-nya, masukkan iwak pe-nya teman-teman, kita masukkan, kita tumis, jangan lupa beri gula, garam dan kaldu bubuk. Nah, ini nanti kita beri kecap sedikit ya teman-teman, biar warnanya itu agak gelap sedikit. Beri gula, garam dan kaldu bubuk, kita aduk-aduk sampai rata. Beri kecap secukupnya. Kita aduk rata kembali teman-teman, biar benar-benar merasuk, bumbunya merasuk dan merata ya. Kita tunggu agak sedikit mengering. Oke teman-teman, ini udah matang, siap untuk disajikan. Tumis ikan pe-nya ya, pokoknya dijamin endulita, enak banget. Penambahkan sementara di atas wajan, pokoknya jandes-jandes, bikin menggoda sekali teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya jadi juga sudah tumisan dari iwak pe ala-ala Mak Seven. Ini dijamin nambah-nambah nasi ya teman-teman. Pokoknya endol banget. Dan bumbunya simple banget, nggak bikin ribet. Bahan-bahannya pun mudah didapat tanpa harus masuk ke mall ya teman-teman. Pokoknya di pasar pun atau di tempat kelontongan itu ada semua bumbunya di sana. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari Mak Seven yang hari ini adalah bertema tumis ikan pe. Dan ini dijamin sangat menambah nafsu makan ya teman-teman. Oke, semoga video ini dapat menjadi hiburan dan juga dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga. Oke, sampai di sini dulu, besok kita jumpa lagi.
Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jos gandos.